Selamat sore pemirsa, ratusan tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur kembali berunjuk rasa di kantor bupati. Mereka menuntut diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. Ratusan tenaga kerja honorer mogok kerja dan berkumpul di halaman hingga ke ruangan kantor bupati. Sejumlah anggota polisi Pamong Praja mencoba bernegosiasi namun ditolak oleh pengunjuk rasa. Masa mendesak bupati dan wakil bupati segera menyelesaikan masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Pengunjuk rasa menilai bupati tidak berpihak kepada tenaga kerja honorer. Pengunjuk rasa berjanji akan terus berunjuk rasa hingga tuntutan dikabulkan. Hingga saat ini bupati dan wakil bupati belum memberikan tanggapan.